lagi jalan-jalan sama adik aku, sama bapak, lupa. Ya. Apa ngantuk ya? Keenakan. Keenakan, keenakan. Enggak naik angkot ya, Pak? Putus dengan Dinar, Candy ridho ilahi gagal umroh bersama, bahkan menyebutkan dirinya enggak rugi. Banyak yang menyebutkan kalau ridho ilahi matre, bahkan morotin Dinar Candy, ridho ilahi marah, tersinggung, bahkan ridho ilahi mengaku siap mengembalikan mobil yang pernah diberikan oleh Dinar Candy dalam salah satu konten. Ridho ilahi pun menyebutkan dirinya pun keluarkan uang, tak hanya semata-mata selalu Dinar Candy yang mengeluarkan uang. 6 bulan berpacaran dan serius, 5 kali putus, ridho ilahi mengaku kalau dirinya memang cemburuan. Punya alasan kenapa dirinya cemburuan, karena ridho ilahi merasa beberapa kali tak dihargai oleh Dinar Candy. Apalagi, ridho ilahi pun mengakui kalau dirinya takut ceweknya genit. Salah satunya Dinar Candy yang selalu bersama laki-laki di setiap pekerjaan. Ridho ilahi mengaku dirinya hanya protektif dan juga cemburuan karena menyayangi Dinar Candy. Tak ada alasan lain. Kini dirinya pun putus, mencoba move on dan ikhlas lepas dari Dinar Candy. Day 2, Taman Bunga dengan Asrada Termuda. Kalau Indah udah datang, kasih. Aku mau pengajian ya Umi, aku ya. Diajak pengajian sama Umi. Ya. Nanti pokoknya buat pengajian ceria, tetap semangat. Pokoknya rajin pengajiannya. Siapa lagi pengajiannya. Dinar yang datang nanti tanggal 24 nanti itu. Aku bawa temen. Asik. Yang seksi. Dinar Candy pun mengaku dirinya tenang lepas dari bayang-bayang ridho ilahi yang ditakutkan saat menikah dengan ridho ilahi sedikit-sedikit minta cerai. Capek berpacaran dengan sedikit-sedikit minta putus, bahkan cemburuan saat ada pekerjaan pun, Dinar Candy nampak tak tenang karena selalu berantem dengan ridho ilahi yang memang tak bisa melihat Dinar Candy ada pekerjaan bersama lelaki. Kini setelah putus, banyak yang menyebutkan kalau ridho ilahi dulu berselingkuh dengan Dinar Candy, nampaknya Dinar Candy tak diam. Dinar Candy ingin kepastian dan ingin kebenaran. Dinar Candy menggelar sayembara 60 juta kepada siapapun yang bisa membuktikan kalau dulu sang mantan pacar ridho ilahi berselingkuh dari dirinya. Dinar Candy pun klarifikasi usai putus dengan kekasihnya ridho ilahi. Dinar Candy pun akan mengembalikan berlian apabila ridho ilahi mengembalikan mobil yang diberikan dari Dinar Candy dulu saat pasangan ini bertukar kado dulu. Enak ini biasanya nasi tempong cuma ada di Bali biasa aku makan. Ini ada di Jakarta, guys. Yang mau mampir ke Bintaro Sektor 9 ya? Iya, saya. Cus. Kayak di Ayun Ambing. Eh, di Ayun Ambing katanya, Cep. Hey, boys and girls. If you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.